like a bird on a tree. Perjalanan ke Namche Bahar baru dimulai. I'm just sitting here. Sempat nyasar sih. I got time. It's clear to see. Mungkin kira-kira from up here. 10 menit lagi lah. The world seems small. Kabut tertutup kabut. Padahal tadi aku berangkat jam 6:30 loh, udah masih siang loh. Udah siang. Di motor legend. Atas awan. Geser tangguh itu. Keren. Jadi diputuskan untuk jalan karena nanti takut jebol motornya, gigi satu terus soalnya. Mas. Inilah Namche Bahar. Sumbing tertutup kabut tuh. Thank you.
keren juga nih. Nepal. Bisa ada no nak ujungnya ada nggih tepi di sini motor matic nggak laku bro, jebol. Magelang tuh di sana tuh di bawah awan. Kalau gue sekarang berada di atap rumah orang. Bisa terakhir. Itu sumbing yang perkasa. Tanjak terus. Ini ceritanya masih mencari spot terbaik, tapi sayang kabut udah pada naik. Wanita-wanita perkasa. Masih lumayan.
base camp Gunung Sumbing via Butuh Kaliangkrik. Ini sekitar jam 8-an kabut udah mulai tebal tuh. Matahari tertutup kabut. Udah mulai enak nih kabut nih. Gelap. Nenek-nenek perkasa dari Sumbing. Tadi jam 7 malah nggak ada kabut, ya sudah udah mulai naik sih mak kabutnya. Desa keren banget asli, rapi, rapi sekali, sangat sangat rapi. Jadi masjid legendarisnya nih. Yeah.